punya mainan apa di rumah, Atun? Sukri, aku punya ayunan loh di rumah. Kita cobain yuk main ayunan. Masa sih kamu punya ayunan? Emang kapan bikinnya? Perasaan kemarin main di rumah kamu belum ada ayunan deh. Iya, beneran Sukri, aku punya ayunan loh. Udah, cepetan kamu ikut aja deh. Biar lihat sendiri kalau di rumah aku ada ayunannya. Ta-da-da-da. Atun, kamu lama amat sih bawa sepedanya. Ih, cepetan apa? Iya, ini lagi cepet-cepet. Sabar, nih tuh udah nyampe. Nah, udah sampai nih. Sukri, turun. Simpan sepedanya di sini aja. Sukri, turun. Udah simpan sepedanya di sini, katanya mau naik ayunan di rumah aku. Nah, di sini ayunannya nih, Sukri. Tuh, lihat, bagus kan? Beneran kan aku punya ayunan, ada dua lagi. Di rumah kamu ada nggak mainan kayak punya aku? Nah, iya, Atun, aku boleh naik ayunannya nggak? Ya boleh dong, kamu naik aja Sukri, gak apa-apa kok. Kan ini ayunannya ada dua, kamu satu, aku satu. Ayo Sukri. Nah, asik ya kalau punya ayunan. Atun, ini ayunan punya kamu? Siapa yang bikin? Papa aku dong yang bikin, dia bikin kejutan pagi-pagi buat aku. Wah, senang ya dikasih kejutan. Sukri, aku lapar nih. Kita jajan yuk. Enaknya jajan apa ya? Jajan apa ya yang enak? Pikir dulu deh. Ya nanti, tapi main ayunan dulu dong, Atun. Lagi asik nih. Kita jajan sekarang aja yuk Sukri, udah lapar banget sih. Tapi aku kan masih pengen main ayunan Atun, nanti dulu napa sih, bentar lagi aja. Ayo Sukri, cepetan jalan, ayo kita naik sepeda lagi, kita jajan apa gitu yuk. Lapar nih. Iya, ayo kita naik sepeda lagi. Ayo cepetan naik. Itu aja deh. Itu jualan apa ya? Sukri, tahu nggak kamu sini jualan apa? Kurang tahu deh, itu jualan apa? Emang kamu mau jajan apa, Tun? Pengen beli telur gulung, cilung, cilor gitu tuh. Enak kayaknya. Ya udah, coba aja masuk ke situ. Nah, masuknya dari mana ini, Atun? Terus kita nanti kita tanyain aja di situ, ada nggak cilung, cilor, cilok gitu ya? Ya udah, ayo cepetan masuk yuk. Mudah-mudahan aja ada. Kalau nggak ada, kalau jajanan yang lain, kayaknya uangnya nggak cukup deh. Dah, ayo cepetan masuk. Ayo Sukri, cepetan. Kamu aja yang nanyain, aku malu. Hai, selamat siang, Dek. Kalian mau jajan apa di sini? Ada telur gulung nggak?
Di sini nggak ada telur gulung, adek. Tuh kan, Sukri, nggak ada. Ayo deh, kita pulang aja yuk. Kita cari ke tempat lain aja. Aku pengen makan telur gulung, pengen jajan telur gulung. Ya udah, ayo kita cari ke tempat lain aja. Sukri, kita tukeran sepeda ya. Aku pakai sepeda kamu. Boleh, yaudah. Hayu Atun, mau kemana? Naik sepedanya, katanya tukeran dulu. Ayo. Yaudah yuk, kita pulang aja deh. Katanya mau cari telur gulung ke tempat lain. Coba aja yuk kita keliling-keliling. Siapa tahu ada di mamang-mamang gerobak yang keliling itu. Yaudah yuk, cepetan. Sukri, kayaknya nih cuacanya, aduh tuh kan udah gerimis aja. Gimana nih? Ya udah Tun, kita pulang aja ya. Takut keburu deras nih hujan-hujannya. Ntar dimarahin lagi, ntar sakit. Kan kalau sakit nggak bisa main. Udah yuk, cepetan. Cepetan Sukri. Oh, kok berhenti sih? Cepetan. Keburu gede nih hujannya. Keburu deras, tar. Sukri, cepetan Sukri. Ih, biasaan tuh kan. Emang enak pakai sepeda itu. Sering ngapain sih? Ngapain? Mana ini si Atun ya? Tun? Ketinggalan lagi nih. Kebiasaan nih si Atun ketinggalan melulu. Carin lah. Tinggal. Siang tapi ya. Tun? Atun? Mas dari mana sih? Nemu emang. Tukang pedagang apa namanya? Telur gulung. Iya, tadi tuh ada mamang gerobak. Aku kira jualan telur gulung. Tak taunya peralatan dapur. Ya udah, nanti lain kali aja. Nanti beli kalau ada. Kan sekarang hujan, mendingan kita pulang aja ya. Duh, hujannya makin deras lagi. Ayo cepetan, Sukri, cepetan. Cepetan, Sukri. Berhenti lagi, berhenti lagi, belok, belok. Iya, belok. Ayo, aku udah masuk situ. Biar gak hujan, nanti kita berhenti. Ayo masuk, Sukri. Kayaknya mama sama papa aku gak ada deh, belum pulang. Masih kerja, kayaknya belum pulang. Nyalainin dulu deh, biar anget. Atun, kayaknya hujannya udahan deh. Aku mau pulang aja ya. Ya udah, besok kita main lagi ya, Sukri.